Oke teman-teman, jumpa lagi bersama gua nih di sini nih. Nih sekarang nih gua mau bikin set level 70 nih set buat mage nih di Jaws of Aras nih. Nah, ini kayak gini nih. Barang-barangnya kita membutuhkan 10 spider kerapong sama spider web. Nah, gua udah ngumpulin sih di bank gua ini. Udah ngumpulin ya lumayan banyak sih gue kumpulin, gue siapin buat bikin nih. Mana nah ini dia nih yang gue kumpulin nih. Yang udah kita bawa satu-satu, bisa langsung semuanya ini kita bawa, sedikit nyicil ini. Oke, lanjut kutuk, kita masuk ke sini. Kita bikin dari putnya dulu nih, kita bikin putnya dulu. Rambutnya udah dapet nih, kemudian cincinnya dapet, terus legnya udah dapet lagi, terus ininya jubahnya nih. Oh enggak cukup nih, kita ngambil dulu. Oke sebentar teman-teman, kita ngambil dulu. Jalan ke depan, kita langkah-langkah maju. Nah ini dia nih. Oke. Kita ambil. Ini kayaknya kita sini masih harus bolak-balik sekali lagi nih, gak cukup nih. Kita bikin ini ya dulu. Merah nggak cukupan, kita ngambil lagi. Oke, apalah kalem lah. Tikit, lucu banget dia kalau kayak gitu. Nah, ini gue sengaja nih gue bikin di board yang apa namanya, yang sepi ini. Nggak di downline di board Asia, kalau di sana rame gue. Kelihatan rollnya, salah meja gua. Kepala, nah, kepalanya jadi, terus staffnya udah jadi. Nah lengkap nih ya. Sekarang kita coba ini bajunya. Gimana ya di sini nih? Nah di sini kan sepi nih. Gak ada orang ya, ganti baju kan gak ada orang biar gak malu gitu. Iya kita pakai. Oke. Kita pakai satu. Ini kita pakai semuanya. Udah lengkap ya. Jubahnya, kepala, terus nah, ini penampakannya yang udah pakai full set, ini belum full set. Nah ini sekarang nih, nah udah jadi keren sih, lumayan bagus sih. Nah buat ini recommended equipment ini gue yang level 70. Nah buat kalian yang udah nonton video ini, makasih karena udah nonton sampai akhir. Salam pokoknya ya udahlah, sampai di sini aja. Jangan lupa like and subscribe video ini. Bye bye, see you di next video.